Wait, it's the last of the game. Damn. Okay, saya Ahoy Nun, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Kali ini kita bakalan nge-reaction episode 38 Skibidi Toilet Zombie Universe. Tapi sebelum kita masuk ke reactionnya, ya, kita bakalan sedikit unboxing dulu teman-teman, karena di sini saya lagi nyobain mikrofon baru nih teman-teman ya, dari Mauno PD200XJ. So, yeah. Sebelum masuk ke dalam videonya, pastiin teman-teman untuk klik tombol like-nya biar semakin semangat buat upload video setiap harinya. Klik juga tombol share-nya buat teman-teman yang pengen nonton episode 038, ngabarin ke temannya gitu ya. Dan jangan lupa juga buat di-subscribe channel ini teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman adik-adik semua. Enjoy the video. Kita reaction. Let's go. Okay, jadi sebelum kita mulai video kali ini, saya pengen coba sedikit unboxing teman-teman ya. Jadi saya baru aja dikirimin mikrofon, dan ini harusnya sih mikrofonnya bagus banget teman-teman ya. Karena sebelum dikirim saya cek dulu tuh bakalan dikirimin apa guys, dan ternyata mikrofon coy. Wuh, Mauno cuy, let's go. Mauno PD200X teman-teman. Global best selling internet microphone coy. Wuh, let's go. Harganya separuh dari mikrofon saya yang sekarang. Tapi ini asli. Keren banget teman-teman. Yo, wait. Apa itu? Ih, ada kartu garansi coy. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat beli ini, karena ada garansinya coy. Itu penting tuh buat beli-beli barang elektronik ya. Oke, ada garansinya PT Media Graha Teknologi. Terus ini box penampakan pertamanya. Gimana cari bukanya ya? Gimana cari bukanya bro? Oh gini. Gampang sih teman-teman ya. Let's go. Ih gila, ini estetik parah coy. Tuh lihat. Ganteng pol teman-teman. User manual ya. Nah buat teman-teman yang gak ngerti cara pakainya, di sini juga ada user manualnya. So, buat yang belum pernah sama sekali punya mikrofon, ini recommended teman-teman ya. Let's go. Ini dia mikrofonnya. Ini ada semacam pretelannya ya. Panjang kabelnya cuy. Ih, type sih cuy. Wah ini bagus ini kualitasnya ini teman-teman. Nah jadi dia ada dua ya di sini ternyata ya. Nah ini kan yang awal ini USB. Nah USB ini itu bisa dipakai berarti dari PC ke mikrofonnya. Nah karena di sini juga ada versi Type C, jadi bisa cuy dari HP ke mikrofon gitu. Intinya bisa dipakai di PC ataupun di HP teman-teman ya. Nice, berguna banget ini pasti teman-teman ya. Nah, gila ganteng pol cuy, lebih keren daripada ini kayaknya nih. Tuh, menurut teman-teman lebih keren yang mana? Kalau aku lebih suka ini ya, karena kayak gak ada cahayanya, jadi gak kedistract mata coy. Ini aja kadang saya tundukin banget teman-teman biar gak kelihatan cahayanya, takut ngeganggu teman-teman ya. Oke, ada lagi gak? Oh gak ada lagi teman-teman, itu doang semua yang ada di mikrofon ini ya. Wah ini gak bisa dicopot. Oh bisa cuy. Yo, let's go. Kalian coba saya pasang dulu teman-teman ya. Oke, jadi ternyata di sini itu ada pilihan ya. Ada XLR, terus ada ke headset. Jadi kalau misalkan langsung pengen mirroring suara bisa. Terus ini ada apa ini? Ini kayaknya tombol lampu deh nanti teman-teman kalau dia nyala ya. Nah, ini yang USB-C nih. Ini yang bagus ini guys, ada USB-C ya. Ada tombol mute juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngilangin suara, misalkan tiba-tiba ada kurir gitu ya kan, pas lagi live gitu. Nah, kalau mix saya yang sekarang itu diginiin. Nah, kayak gitu. Itu kalau mix saya yang sekarang. Nah, kalau ini, itu tekan tombol sini aja, guys. Nah, nanti dia bakalan langsung ke mute itu ya. Oke, ini ada pengaturan suaranya juga, coy. Kokoh. Apa ini? Ah, penyok, teman-teman. Langsung kenceng gitu, bro. Yo, langsung nyambung, teman-teman. Sip. Ada shieldnya coy, langsung dibasmi ya. Ya tapi balik lagi golemnya. Walau weh, gimana nih guys? Weh, bisa laser cuy. Damn. Take the stone, ambil batunya katanya guys. Punya hammer.
Langsung dihancurin coy. Ada turbonya. Kena kau. Gila udah kayak Mjolnir teman-teman. Gila botak guys. Botak keren nih bos. Senggol dong. Wih apa tuh? Gila aneh energi gitu coy. Batunya kayaknya ada di puncak teman-teman. Jadi agak susah ngambilnya nih ya. Oh, dibukain jalan dulu. Tapi dia kayak ke reverse gitu teman-teman, kayak ke mundur ya. Balik lagi seperti semula. Sip, geprek bang. Wah, ini dia guys, batunya guys. Ambil. Tapi bahaya nggak sih dipegang? Nah kan. Tuh, langsung ada visionnya gitu coy. Yo, mati golemnya. Kan bener impostor guys, speaker woman guys. Botak. Ayo selamatin botak. Walawe. Tamat riwayat botak kah? Aduh, botak jadi zombie guys. Came out now. Aku disuruh keluar ya. Mana batunya guys? Keren banget momennya. Tuh efeknya tuh pas dia megang tuh. Guys, detik-detik akhir ya. Oh, dipasangin ke botak guys. Biar botak sembuh kah? Ya, udah selesai episodenya. Nanggung banget. Udah selesai teman-teman. Segitu dulu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih yang udah menonton video ini hingga akhir. So ya, mohon maaf banget tadi pas saya reaction itu kualitasnya rada kurang maksimal teman-teman. Karena saya saking asiknya nonton malah tuh, malah begitu megang mic-nya. Harusnya seperti ini teman-teman ya. Nih kayak gini coy, arah tulisan Maunonya ya. So ya, ini rekomendasi sih kalau misalkan kalian jadi belinya, kalian pakai stand-nya teman-teman. Biar ngegantung gitu coy, jadi lebih enak ya, nggak perlu dipegang begini guys. Apalagi kalau misalkan rekamannya lama gitu ya kan. So ya, segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.